Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, kali ini kita akan membahas ya setting Google Chrome ya, agar bisa menjadi perambahan bawaan handphone ya. Tapi sebelumnya teman-teman ya, tolong bantu subscribe-nya ya, biar kita makin semangat ya. Aktifkan juga loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan saat aku upload video ya. Tonton juga video-video kami ya, yang lainnya. Ini video baru semua ya, insya Allah selalu update ya, berbagi tutorial atau cara kita belajar bersama ya di channel kita ya, seni dan teknologi. Ini aku pakai Redmi Note 8 ya, dengan versi MIUI Global ya 12.0.1 ini ya. Ini versi MIUI terbaru ya. Oke, lanjut ya ke topik pembahasan. Kita masuk ke pengaturan atau setting, langsung ke ini aplikasi, kelola aplikasi ya, langsung pencet yang titik tiga atas itu ya, yang kanan ya, kanan atas, aplikasi awal. Nah, yang nomor 2 nya aplikasi awal. Lanjut kita pilih yang browser ya, tinggal kita rubahnya mau yang Chrome apa OS Mini yang kita pakai. Kita pilih yang Chrome aja ya. Udah gitu aja, simple. Oke, terima kasih ya teman-teman ya, sudah klik video ini. Jangan lupa ya, bantu subscribe-nya ya, biar kita makin semangat lagi upload-upload video selanjutnya. Kita belajar bersama ya di channel kita ya, seni dan teknologi. Kita ulangi lagi ya, pengaturan aplikasi, kelola aplikasi, lanjut aplikasi awal. Pilih browser, udah beres, sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Oke, gitu aja teman-teman ya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, kita belajar bersama ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.